hadis yang saya bacakan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga dan menjadikan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, dia kata, hampir tengok saat keadaan di syurga dan hampir tengok keadaan di neraka. Kemudian Jibril pergi tengok. Kemudian Nabi SAW meriwayatkan satu hadis, huffatil jannah. Nabi kata, bil makarihi wa huffatil nar bisyahwati. Apa sebab Nabi SAW sebut macam tu? Sebab apa? Bila Nabi, bila Allah SWT panggil Jibril AS, suruh Jibril pergi tengok syurga. Jibril sampai pergi, dia tengok keadaan dikeliling syurga ni. Bila dia tengok-tengok keadaan di sekeliling syurga ni, ada di kalangan manusia yang sedang kuat beribadat kepada Allah. Ada di kalangan manusia yang sedang berzikir tak putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan manusia-manusia yang pada ketika itu sedang bersedekah. Ada di kalangan manusia yang sedang melaksanakan ibadat haji dan umrah dengan bersungguh-sungguh ikhlas kepada Allah. Ada di kalangan umat manusia yang pada ketika itu sedang berpuasa, sama ada puasa itu wajib ataupun puasa sunat, puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila Jibril melihat keadaan seperti itu, Jibril patah balik pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia kata dekat Allah, wahai Tuhan, kalau beginilah keadaan, kalau beginilah keadaan orang-orang yang ada di sekeliling syurga dan kalau inilah syarat untuk memasuki syurga-Mu ya Allah, maka akan ramai di kalangan manusia tidak akan masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada Jibril, wahai Jibril, hang pi tengok pula keadaan di neraka. Di sekeliling neraka ni, dia pun sampai di neraka. Bila sampai di sana, dia melihat keadaan ahli-ahli neraka yang buat benda-benda mungkar. Mereka ini berseronok dengan kelazatan dunia. Mereka ini melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan hanya sementara. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu, berikan kepada kamu, hanya satu nikmat yang sementara. Title ataupun satu-satu pangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas dunia ni hanya sementara. Sebab itu tuan-tuan, kita di kalangan kita ni, katalah kita ni ada pangkat, tuan-tuan jangan sombong. Ada pangkat dengan sombong, Tuhan cukup marah dengan orang yang sombong. Sebab tu Allah sebut jelas-jelas dah, wala tamshifil ardi maraha. Jangan kamu berjalan sombong, berjalan megah di atas muka bumi. Allah maksudnya bukan berjalan, maksud berjalan biasa saja, tapi berjalan sombong itu berjalan dengan pangkat yang ada, berjalan dengan harta yang ada, berjalan dengan gelaran yang diberikan oleh manusia, yang menyebabkan kita jadi sombong, yang menyebabkan kita jadi angkuh, yang menyebabkan kita jadi manusia yang melupakan asal kejadian manusia. Kejadian kita ni hanya daripada mana? Nutfan minal asraf. Kita jadi daripada ayak mani yang hina, kita jadi daripada tulang belakang seorang lelaki, tulang punggung seorang lelaki. Tuan-tuan, beginilah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala suruh dan perintahkan kepada Jibril. Jibril melihat keadaan sekeliling neraka ni, dia melihat keadaan di sana bermacam-macam pesta yang ada. Kemudian dikeliling neraka ini terdapat hiburan-hiburan, music-music, artis-artis, nyanyian-nyanyian. Terdapat perkara-perkara mungkar di situ. Orang yang makan, orang yang sembah berhala, orang yang makan benda haram, orang yang berzina, orang yang ingkar dengan hukum Tuhan, orang yang memperolok-olokkan agama Allah, orang yang sembahyang dalam keadaan solat dia ni, dia memperlihatkan solat dia. Alladzina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un. Mereka ini sembahyang solat dalam keadaan memperlihatkan solat mereka, iaitu mereka ini golongan-golongan munafik, golongan fasik, golongan musyrikin yang ada di sekeliling, di sekitar neraka. Pada ketika itulah Allah Subhanahu, malaikat Jibril patah balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau beginilah keadaan di neraka, maka ramailah di kalangan manusia akan masuk neraka. Sebab apa? Apa-apa yang ada di neraka itu sangat disukai oleh manusia, dan apa-apa yang ada di sekeliling syurga itu, tuan-tuan, sangat-sangat tidak disukai oleh manusia. Tuan-tuan, cuba kita tengok kita lah. Berapa orang di kalangan kita yang kita hari ini main semayang? Kita main semayang dalam keadaan memang kita nak main ni sebab kita suka semayang. Dengar azan saja kita suka semayang. Berapa orang di kalangan kita yang bila dengar nak main bulan Ramadan, dia sonok sebab dia suka berpuasa. Dia suka pasal lain. Dia suka pasal dia boleh diet. Dia suka pasal dia boleh sihat badan. Dia suka sebab-sebab lain. Dia suka sebab nikmat waktu buka puasa tu saja. Dia suka sebab boleh sambut Hari Raya Aidilfitri.
Dia suka, dia suka sebab suka tu bukan suka dia sebabkan, suka dia kepada Allah Subhanahu Taala. Maksudnya ibadat yang kita buat bukan disebabkan suka kita kepada Allah. Dia buat haji dan umrah bukan sebab dia suka kepada Allah, dia buat bukan sebab dia suka kepada ibadat tersebut, tapi dia buat disebabkan dia ni nak melihat keadaan Baitullah, nak melihat keadaan-keadaan di bumi Mekah yang makin hari makin hari makin berubah dan makin canggih daripada satu dasar dia, tapi sebenarnya adalah satu keadaan yang boleh menyebabkan hilang cara sebenar untuk kita buat ibadat haji dan umrah.